Bapak punya istri yang sangat mencintai Bapak. Sama 3 tahun ini udah kerja keras banget buat ngidupin keluarga. Insya Allah selalu berkah satu keluarga. Ya Bu, tetap kuat terus ya Bu. Hebat Bu. Saya nanya sama Bapak, Bapak siapa tadi, Pak? Pak Hendy. Pak Hendy, ya. Saya mau belajar cara milih timun yang bagus tuh gimana. Katanya saya di arahin ke Bu Itah jadinya. Oh iya. Makasih ya, Pak. Iya, sama. Ya, udah saya sama Ibu Itah aja nih. Oke. Okay. Iya, makasih. Stroke udah ya. Berapa lama? Udah 3 tahun. Aduh. Terus anak ada berapa, Bu? Ada 3. Ada anak 3. Ya. Sabar, Bu. Ibu hebat, Bu. Ibu kerja keras sekali. Buat ngidupin anak-anak, buat ngidupin suami. Insya Allah Ibu dikasih kesehatan terus. Amin ya Allah. Pokoknya jangan lupa sholatnya aja, Bu. Ya. Gitu aja, Bu. Yuk, aku bantuin lagi, Bu. Ayah, jatuh, Bu. Ya, harusnya dimarahin bos, Neng. Waduh, maaf ya, Bu. Nanti kita coba cuci aja deh. Ya. Iya, Neng. Mana lagi nih? Ini, Neng, kayaknya udah cukup. Ini udah banyak. Oh, udah banyak ya? Oh, lumayan, udah berat. Ya. Oh, mau nyuci? Iya. Oke, Bu. Aku ikut ya. Mau ikut. Hati-hati, Neng. Kamu jatuh, Neng. Misi. Di sini nyucinya. Bu, kok itu airnya berbusa ya di situ ya? Iya. Oke, apaan itu? Pakai itu pembersih sayuran. Oke, oke. Ini saya bantu pilih-pilihin kali ya. Yang ini kan ya? Yang dipilih-pilih ya? Iya. Bentar. Siap ini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh, maaf Bu, aduh. Aduh, Bu, maaf ya. Gak apa-apa, Neng, biar ntar Ibu yang bikin. Ntar kita cuci lagi, di air yang bersih. Ya udah, saya ini ya, saya bantuin. Waduh. Udah ya? Udah, cukup.
pulang nih. Oh, mau pulang sekarang? Suami saya di rumah, kasihan. Mau rawat si suami. Oh, mau ngerawat suami? Iya. Saya boleh ikut, Bu? Jangan, Neng. Nggak usah. Ini di sini udah capek, udah becek-becekan. Nggak apa-apa, Bu. Saya mau ikut ke rumahnya Ibu. Mau ikut, emang? Iya, nggak apa-apa ya. Boleh ya? Iya, Neng. Nggak apa-apa ya. Pulang duluan ya, Cek. Ya, Cita. Ya. Kenur. Assalamualaikum. Permisi. Terima kasih. Bos, pulang duluan ya, Bos, ya. Pak. Pak Hendy, makasih ya, Pak. Mari, Ibu. Assalamualaikum. Permisi. Bapak, permisi. Ini Pak di sini nih. Woi, sini Pak dulu. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Ini suami saya, Teh. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Urip. Pak Urip. Bapak katanya Ibu udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun begini, Pak. Saya mau bilang Bapak punya istri yang sangat mencintai Bapak sama 3 tahun ini. Udah kerja keras banget buat ngidupin keluarga. Insya Allah selalu berkah, satu keluarga. Ya, Bu. Tetap kuat terus ya, Bu. Hebat, Bu. Ibu biasanya ngapain aja kalau udah di rumah begini? Kalau beli bukan bulan puasa, nyuapin dia langsung pulang kerja nyuapin. Bapaknya puasa? Sekarang puasa. Oh, ya. Masya Allah, hebatnya. Bu Boy, timun bungkusin aneh. Lap di sini, mama ngelap bapak. Ibu yang bungkusin timun. Iya. Plastiknya ada. Ini bisa kali ya aku bantuin ya. Anak pertama ya? Iya. Umur berapa tadi? 22? 22 tahun. Udah kerja katanya ya? Kerja apa sekarang jadinya? Di pemotongan ayam. Oh iya, pemotongan ayam. Bu, ini udah selesai. Mau diapain nih sekarang? Mau saya jual ntar, keliling. Oh, mau dijual? Ya. Saya ikutan jual, boleh, Bu? Oh, iya, Bu. Pak, permisi, Pak. Mau jagain Bapak ya? Iya. Permisi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang. Wah. Apa ngobrol dulu bentar dengan ibu Ita, benar? Baik, saya sudah tahu semua tentang ibu sebenarnya. Untuk itu, saya ingin kehidupan ibu lebih bagus lagi perekonomiannya. Mau? Untuk itu, saya mau titip uang sebesar 15 juta rupiah. Saat ini ada uang 15 juta rupiah
dari Uang Kaget. Lari! Lalu tepuk tangan di belakang. Uangnya dihabisin, jangan sisa. Kalau sisa saya ambil. Pantes nggak dapat 15 juta rupiah? Pantes! Waktunya adalah? 30 menit. Baik, udah tambah cantik pakai baju warna pink ya. Oke, udah siap? Siap, kita mulai. Mulai. Saya tanya, namanya siapa? Bu Ita. Ada uang berapa di tangan? 15 juta. 5. 4. 3, 2, 1. Jemput impiannya. Go, 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 go. Mana, Bu? Bu, mana, Bu? Bu, jangan jauh-jauh, Bu. Aduh. Jauh. Iya, mana? Ini suaminya yang ini. Bukan. Ini, oh, bukan. Oh, bukan. Jeglak, Bu. Aduh. Oh, dicium, Bu, suaminya, Bu. Minta restu, Bu. Minta restu. Assalamualaikum. Minta restu. Pak. Ini doain supaya ibunya berkaya, Pak, ya. Ayo, Bu. Doain biar ibunya habis, Bu. Doain, Bu. Minta doa, Bu. Ayo, Bu. Cepetan, Bu. Duh, suaminya nangis. Saya jadi gak tega. Ayo, Bu. Ayo, lari lagi. Bu. Sini, Bu. Ayo, Bu. Pasar Parung. Murah-murah ya, nggak lewat. Lo murah-murah aja, tolongin. Ya, Charter ya. Ayo, yuk, cepetan. Masuk. Ayo, Bu. Pak, berapa, Pak, charter ke Pasar Parung? Cepetan, Pak. 200, udah naik 200. 100 aja, bantu orang, ya Allah. Waktu tinggal 22 menit. Beli seragam, beli apa lagi? Beli sembako, beli beras. Terus ibu mau beli apa lagi? Obat. Buat bapak. Obat tidur bapak. Oh, tempat tidur. Kasur. Bapak biar gak kaku ya. Gitu. Oh, iya. Ayo, Pak. Kasur yang terapi, Angel. Panjang. Cepetan, waktunya 3:17. Aduh, belum beli apa-apa. Segede apa anaknya? Ini gede nggak? Kegedean nomor 10. Lagi nonton apa nih, Bang? Uang Kaget. Lagi nonton Uang Kaget? Iya. Gimana, rame nggak sih, Bang? Ramai banget, Parung. Parung ya, bagus nggak acara kayak gini, Bang? Bagus lah. Ini lagi beli apa sih, Bang? Sukanya membeli pakaian sekolah. Harapannya dengan adanya Uang Kaget di daerah sini, ke depannya bagaimana, Bang? Harapannya harus tepat sasaran. Uang Kaget berkah. Kok jangan ada kening-kening kaya arek cilik. Bu. 100. 72, aduh. Ayo cepet. Lempengin. Zaman sekarang emang seragam mahal-mahal ya, Bu? Iya dong. Waduh, aku salah. Beli, Bu. Mau beli apa lagi abis ini? Sepeda. Cepetan. Waktunya berapa? Bu, ini. Mbak Angel, waktunya, Pak. Abis waktunya. Sepeda, waktunya habis. Ini waktunya kebalik.
15 menit, cepetan. Sepeda. Ya. Bu, ibu, cepetan bu, sepeda. Misi. Toko sepeda, terbang. Oh, ini. Pak. Sepeda, Pak. Mau beli sepeda. Mau sepeda buat anaknya, umur berapa? 10 tahun. Yo, sini. Gede, kegedean semua. Ini aja, ini bagus ini.